Ya, kembali lagi di dengan YouTube kami, Multi Toys Indonesia. Susi singkong poli, cilik boy, dai dong ter. Ya, kembali lagi bersama saya Tian dan Kekex Mon. Oke, untuk kali ini kita bahasnya apa? Kita hari ini mau bahas yang pasti. Aserbi itu penyanyi. Terus nyanyi mana, Mas? Tontet. Itu kan? Bukan? Dari Yunani kayaknya. Oh iya. Kita bahas yang berbeda kali ini. Ada 30 Minute Sister sama Plamo. Pokemon. Ya. Untuk kali ini kita coba di Plamo-nya dulu aja ya. Plamo yang apa? Oke, Plamo-nya Pokemon. Pokemon. Oh, oke, kita iya. Singkirin dulu. Singkirin. Singkirin dulu. Plamo-nya Pokemon dengan nama apa? Black Rayquaza. Black Rayquaza. Kenapa dia kok black? Kenapa ya, Mas? Nah, jadi gini, itu ada ceritanya. Gimana? Menurut mitologi Mesir. Mesir? Iya. Enggak. Okay. Jadi Yunani berarti. Black Rayquaza ini itu dia keluar di seri kalau enggak salah. Oh, di seri. Iya, di seri ya. Itu bukan movie. Bukan, oh. Sepertinya. Nah, kita enggak usah bahas itu. Kita bahasnya tentang ini aja, langsung ke pokok makanan. Bukan. Jangan makan terus. Oh iya. Katanya mau diet. Kita bahas langsung ke mainannya, fiturnya. Untuk ininya sendiri sama kayak yang Rayquaza yang sebelumnya ya, yang warna hijau itu ya. Oh, hijau ya. Iya. Yang hitam ini dia kena infeksi kayaknya. Bukannya kebanyakan main layangan ini, Mas? Enggak. Oh, bukannya. Bukan. Jadi si Rayquaza ini sendiri kan dari apa namanya? Pokemon legenda. Bukan apa? Pokemon legenda. Oh, Pokemon legenda. Pokemon legenda. Jadi yang awalnya dari hijau dia berubah jadi ini jadi dark Rayquaza dia. Berarti type-nya dia ghost dong. Bukan ya. Kalau di bahasa Jepang Black Rayquaza itu namanya apa? Buraku Rayquaza. Ya, itu sama halnya kayak yang sebelumnya, ya kan? Joy-nya ya cuman gini aja. Sama persis. Mungkin yang membedain itu di ini aja sih. Apanya, Mas? Di warnanya. Tapi warnanya bagus loh. Warnanya bagus. Jadi warnanya nubruk semua ini. Hitamnya itu hitam. Ada warna hitam. Ada warna kuning. Sama ini warna apa, Nas? Itu merah. Jambu. Biji. Beda. Apa ini, Mas? Jambu jeruk. Ya, itulah. Apa namanya? Dia ini dari bentuknya itu kayak semacam naga itu. Oh, bukan ular kobra, Mas? Bukan dong, beda. Oh, kalau ular kobra itu ada sendiri. Oh, namanya siapa ya? Gengar. Bukan. Gengar itu hantu. Oh, hantu ya. Yes, itulah. Lupa saya. Oh, iya. Banyak sekali Pokemon berkeliaran. Ada Pokemon air. Ada Pokemon tanah. Iya, begitulah. Jadi barang ini udah ready di Multi Toys di kota-kota terdekat Anda. Iya. Di Surabaya ada, di Jakarta juga ada. Lebih baik langsung kalau yang mau beli langsung. Ke mana, Mas? Ciputra World untuk daerah Surabaya dan Jakarta banyak sekali cabangnya. Nanti dikasih G-map-nya gitu ya. Iya, ada G-map-nya nanti. Bagian editor nanti gitu ya. Kita harus memusingkan editor. Untuk dari Rayquaza sendiri
ya begini ya, muter-muter gini aja. Iya, muter-muter gini. Nanti kalau di display lebih bagus dikasih akrilik gitu kan ya. Oh iya, akrilik stand gitu ya. Sama dikasih ada kapas-kapas kalau anu, supaya nanti ini jadi lebih bagus. Iya, bisa. Jadi kan dia di naga angin ini. Oh, naga angin dia. Jadi naga angin. Oh. Kalau naga tanah beda dia. Keluarin apa kalau naga tanah mah? Cacing. Namanya tanah ya, ngeluarin tanah. Oh iya iya iya. Kalau ini kan dia keluarin jurusnya petir gitu. Oh petir ya. Oh. Sama kayak yang sebelumnya. Aku enggak ngikutin Pokemon soalnya. Ya, dia enggak tahu. Enggak seberapa ngikutin, cuman ya tahu lah. Iya. Oh, namanya Rayquaza iya. Hidupnya di udara dia ini. Jadi kan dibagi setiap apa namanya? Belahan-belahan dunia itu ada Pokemon legendanya. Oh, itu ada penjaga langit, penjaga bumi, penjaga air, penjaga kakimu. Oke, lanjut aja ke lanjut. Sini. Kali ini kita membahas apa? Acerbi. Acerbi yang A sama yang B. B. Bedanya apa? Rambut. Beda rambut, ini kan cuma ponytail. Oh. Ini pakai twin tail. Nah. Beda warnanya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi gini, bedanya dari salah satu ini adalah aksesorisnya. Oh, aksesorisnya. Iya, aksesorisnya beda. Juga penempatan-penempatan di setiap titik penjuru lautan bukan apa? Penjuru ini loh, apa namanya? Long point. Ya, itulah. Nah, ini kan beda point juga. Pack, point pack, point betul. Pack. Mungkin dari segi artikulasi sama aja kayak yang tertimit sebelumnya, cuman ini lebih bagusnya di warnanya, lebih jreng, lebih nampol, ya kan? Lebih duar. Duar ini, abis ini kayak makan ini. Warnanya seger kayak jeruk. Jeruk Bali warnanya gini kan? Iya, benar tak? Salah, Bu. Sama ini, Mas. Apa? Acerbi ini, ya. Hitungannya kan, pertama kalinya 30 Minute Sister itu yang mukanya bukan manusia. Oh iya. Ini kan robot, muka robot. Cyborg Centurion dia. Terminator. 305. 305. T100. 1619. Misterio. Untuk desainnya itu lebih ngambil ke kayak apa namanya? Apa, Mas? Perpaduan dari futuristik gitu ya. Ya, futuristik. Sama selain futuristik, dia ini apa ya? Armornya itu feminim banget. Feminim, iya. Desainnya iya. Sangat feminim banget gitu. Sangat jadinya girly gitu ya. Girly. Jadi waktu dirakit udah jadi itu, ini kok lucu gitu iya, ya. Sama kan ada poin-poin yang memang di keluarkan di 30 menit itu, iya kan? Kayak yang twin tail, ada yang ponytail, iya, gitu kan? Kan emang beda-beda kan, emang armornya. Dan ini juga hitungannya apa? Untuk lebih kayak 30 menit sih, benernya robot-robotnya gitu. Oh iya. Dari seri mungkin karena desainernya mungkin sama mungkin ya. Iya, karena apa? Ini kan ditujuin untuk lebih ke arah custom gitu ya. Oh iya, lebih banyak. Jadi yang suka custom-custom itu bisa langsung pakai ini lebih bagus gitu. Nah, makanya kan banyak bolong-bolong pack-packnya ini tuh, Mas. Apa biar namanya? Pack. PEG. Iya. Pack. 3 mili PEG pack. Makanya banyak bisa untuk di custom-custom. Di custom, ditambahi weapon, tambahi tambahi rock. Bisa ada kan? Bisa ada. Ada namanya juga. Ada. Ada jubahnya juga kan ya? Iya, ada yang jubahnya juga. Ya, untuk ini yang S apa? 30 Minute Sister. Yang ini
Acerbi type A ya kalau type A, kalau nggak salah ya type A. Ini type A, kalau type B maaf yang kebaliknya ya. B itu berawal dari blue. Oh makanya biru ya. Iya. Oh gitu. iya. Nah untuk apa namanya kaki-kakinya sendiri dia juga lebih atraktif dia. Atraktif. Lebih ramping. Lebih fenomenal ya. Fenomenal. Karena ditujuin untuk lebih apa? Taktikal, lebih taktikal. Ah ya, taktikal ya. Gitu. Sama nah, ya. Apa, lanjut. Di samping ini juga ada part-part tambahan yang memang khusus untuk Acerbi juga ya. Iya. Salah namanya option set Acerbi 13. Option part. Iya. Kalau nggak salah ini nomor 13 kalau nggak salah. 26. Oh, 26. Iya, W26. Salah berarti saya. Iya. W26 13 itu di booster unitnya 13 gitu. Oh, beda ya. Dia dapatnya kaki sama backpacknya gitu. Oh iya. Sebentar kita ambilkan. Nah, ini memang khusus ditujukan untuk Acerbi yang type A ini juga bisa juga di type B juga. Nah di 30 minute sister lainnya bisa mas? Di 30 minute lainnya juga bisa, cuman kurang cocok ya kan? Iya. Karena kan memang ini desainnya untuk si Acerbi ini gitu. Oh iya. Ini barangnya masih belum ready. Oh belum ready? Belum. Wah. Kemungkinan nanti kalau sudah ready kita kabari di episode selanjutnya. Makanya tonton terus Multi Toys Indonesia. Ya kan? Iya. Begitu. Oke. Untuk detail-detailnya nanti kita saksikan di akhir video. Salam dari saya untuk sekian. Mohon maaf jika ada salah. Cecek juga. Maaf. Sama-sama. Kembali lagi di Multi Toys Indonesia.